Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qala hu ta'ala bil Qur'anil Karim. Huwaladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dunni wa kafa billahi syahida. Al ayah ma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmatnya hingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Barokah dalam rangka istighosah bulanan. Dan kebetulan pada Jumat ini bertempat di Masjid Jami Al-Barokah Blok Cibujut. Tak lupa marilah selawat dan salam senantiasa kita junjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya kelak sampai kepada kita semua. Amin. Bapak Kiai pengasuh Al Istighosah yang saya hormati serta rekan-rekan pengurus DKM Jami Al-Barokah yang saya hormati serta pengurus Majelis Istighosah yang saya hormati serta Bapak Ibu hadirin jamaah Istighosah yang dimuliakan oleh Allah. Saya atas nama pengurus perlu diralat ya. Gelar saya bukan MM, Bu. Tapi SPD MMPD. Jadi sarjana pendidikan, manajemen magister pendidikan, ya. Bukan MM. Mudah-mudahan nanti juga, ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau nama udah bener, ya. Tapi orang sini biasa manggil saya hanya Toto saja. Nama lengkapnya Rusmanto, ini Pak Haji Irfan dan lain sebagainya lah rekan kami dalam pengurusan ini. Nah, Bapak Ibu, masjid yang menurut saya sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan dan budaya toleransi, memang untuk ini kami persilahkan untuk digunakan untuk kegiatan ibadah. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Haji Dadang, bahwa istighosah adalah salah satu ibadah kepada Allah. Di mana kita di sini hadir bersama-sama berdoa dan memohon supaya senantiasa dilimpahkan karunia dan nikmat kepada kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya, itu adalah bagian dari satu ibadah kita kepada Allah. Di samping ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, mungkin ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, termasuk kegiatan ini juga suatu ibadah kepada Allah. Ya. Maka sudah selayaknya kami selaku pengurus DKM yang mempersilahkan untuk ditempati, untuk dipakai. Dan kebetulan pas bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, ya. Tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, ya. Sekalian hitung-hitung memperingati Maulid Nabi, ya. Dan nanti juga insya Allah malam minggu itu giliran anak-anak mudanya akan menggelar karpet di halaman, mungkin ada beberapa desa hadir untuk
sholawat dan hadroh bersama. Sama, intinya adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Silahkan, ya, yang didukung oleh pengurus Ansor Kecamatan Bongas. Ya. Kalau pada hari ini adalah oleh Majelis Istighosah Kecamatan Bongas, ya, malam minggu nanti adalah anak muda, ya, yang didukung oleh pengurus Ansor, yaitu akan menggelar hadroh dan selawat bersama di Masjid Al-Barokah. Silakan ibu-ibu malam minggu bisa hadir di sini untuk menyaksikan anak-anak muda sekarang sudah mulai berpikir untuk meramaikan masjid. Ya. Alhamdulillah, ya, karena masjid kami buka dengan lebar untuk dipakai, ya, sebagai sarana ibadah. Maka tadi di awal saya sebutkan bahwa masjid ini adalah pusat dakwah, pendidikan, dan budaya toleransi menurut saya itu. Jadi tidak pandang dari mana dan siapa, kalau intinya untuk kepentingan ibadah, dakwah, pendidikan, dan budaya toleransi, ya silahkan dimanfaatkan, dipakai. Ya. Kalau masjid bisa membantu sedikit-sedikit untuk mungkin minum dan lain sebagainya, alhamdulillah. Kalau nggak membantu, ya alhamdulillah juga, ya, dan gerendeng gitu. Dan silahkan segala sesuatunya adalah harus berkomunikasi, minimal ngomonglah sama pengurus, barangkali perlu nggak, apa yang perlu dibantu. Gitu. Dan alhamdulillah untuk Majelis Istighosah ini adalah, atau taklim ibu-ibu pada khususnya, itu suatu bagian di bawah naungan DKM, tapi yang sudah bisa mandiri. Artinya segala sesuatunya sudah dicukupi oleh Majelis Taklim. Jadi DKM tidak membantu, ya, karena enggak minta sih, ya. Udah mampu lah, udah bisa menyediakan minumnya, udah bisa menyediakan jabur dan snacknya. Dan alhamdulillah Majelis Taklim ibu-ibu inilah yang selalu bisa mandiri. Yang ayah pemudanya biasanya minta dibantu, meskipun hanya sekedar air minum dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu, kami selaku pengurus DKM mohon maaf barangkali tempatnya kurang menyenangkan atau sambutannya kurang baik, kurang bagus, masih panas, ya. Karena inilah kondisi Masjid Jami' Al-Barokah yang selama ini kami urus, mudah-mudahan kami mohon doanya untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Bila ada sesuatu yang benar dari ucapan saya, itu semata-mata mungkin datang dari hidayah Allah. Bila ada suatu kata-kata yang tidak baik, itu karena kebodohan saya saja sebagai manusia biasa. Yang benar silahkan Bapak Ibu ambil, yang salah dibuanglah jauh-jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.